aku bakalan menjawab pertanyaan netizen yang pernah nge-DM gue di Instagram bahwa pernah ada mengatakan seperti ini. Kak, kok gak malu sih makan di warteg? Kok gak malu sih makan di pinggir jalan? Bukannya kakak itu... wah, ya, mainnya sama artis, mainnya sama orang-orang yang elit. Why? It's me life. Ngapain gue harus malu dengan memposting atau upload apapun yang gue makan, mau tempat yang biasa, mau di warteg, mau di jalan, mau di apapun itu. Ya, it's me. Dan gue gak perlu malu. Dan justru gue pengen kalian tahu siapa gue. Dan gue gak perlu memaksakan diri gue yang harus everyday gue harus jalan di motor mewah, everyday gue harus makan di tempat-tempat mewah. Ngapain? Dan mungkin kalian berpikir, kok dia makannya cuma seperti itu ya? Kok makannya cuma seperti itu ya? Ya emang itu yang gue makan. Kenapa gue harus makan? Dan banyak juga orang yang kehidupannya biasa dan terkadang ada yang tidak mampu tapi dipaksakan makan di tempat yang mewah, jalannya di mall-mall karena mereka malu sama temen-temennya, malu sama yang lain, malu nge-update atau menginstastory apapun keadaan mereka. Mereka malu, mereka pengen menunjukkan, ah gue mewah, gue punya ini, gue punya itu, gue punya ini, gue punya itu. Just kalian melihat mereka di sosial media, tapi kalian gak tahu kan kehidupan mereka kayak apa. Ya menurut gue kalian ngapain harus malu? Tunjukkan kalian siapa. Oke, mungkin kalian seperti gue ataupun seperti kalian yang pengen jalan ke mall, ya kalau ada rezeki jalan. Ada yang ngajakin jalan, ada yang mau ada terakhir silakan, gitu kan. Tapi menurut gue sih kalau gue nggak punya apa yang gue